kita sapa kalian semua. Sapa loh. Sapa bukan begitu, sapa loh. Hai, selamat pagi dimanapun berada. Seperti biasa kita akan buka semua kotak-kotak di sini kan, kita akan memberikan inovasi yang luar biasa karena kita masuk di inovasi masa kini. Selamat pagi, sebelum kita membuka kotak ini, ternyata sudah ada Twitter dari sahabat pagi. Silakan. Yuk kita melihat. Ayo. Apa sih si Twitternya? Budi Andrianto, sumpah kesel parah sama orang yang kalau makan mie terus plastik bumbunya yang banyak minyaknya. Oh, itu iya. Tuh bececeran di meja makan. Kan iyo, please bagi alat inovasi dong biar temen gue gak jorok. Aku suka banget makan mie instan cup gitu. Tapi emang betul ketika kita makan mie instan cup gitu, kita buka minyaknya gitu, dia suka beleberan ke luarnya dan kita pun memegangnya akan iyo. Nah. Tapi ini ada salah satu cara ada di alat inovasi ini. Oke, kita buka aja ya. Ya. Haha, ini adalah alat inovasi untuk mencegah minyak-minyak belembel di mie instan cup Anda. Bentuknya seperti mangkuk dan bisa dimasukkan ke dalam mie instan Anda. Kita buka sekarang juga. Ini namanya kantung sampah untuk di meja. Aha. Ya, ini isinya banyak. Nah, ini dia. Contohnya misalnya ada... Kayak gini-gini nih. Hmm. Nah, kita coba aja. Nah. Oh, ini kan bisa berdiri. Ini adalah tempat sampah portable. Jadi ketika kita memasukkan bumbu, buang. Buang, oke. Okay. Masukkan bumbu, buang. Buang, inovasi banget ya. Masukkan bumbu, buang. Masukkan bumbu, buang. Jadi minyak-minyaknya nggak beleberan kemana-mana. Mau dimakan, buang. Kita makan, udah beres. Selesai. Buang. Keren. Keren banget. Kamu bisa pakai ini atau kamu bisa ambil kresek yang ada di rumah. Iya. Menurut aku ini walaupun nggak begitu berguna-berguna banget, tapi menurut aku worth it. Iya. Worth it. Harganya murah, 25.000 aja. Iya, 25.000 aja. Tapi kan itu buat yang nggak member. Kalau buat member pasti harganya nggak segitu dong. Iya dong, kita kasih menjadi 24.999 rupiah. Oke. Menurut aku sih worth it ya. Bang. Gimana bang? Kita cuma telat bayar mobil 3 kali. Jangan main tarik aja bang. Kemarin motor udah ditarik. Sekarang mobil ditarik bang. Ampun bang. Gue bukan datang narik motor. Justru dia mau jual motor. Kan gue kalau pakai lengan apa namanya lengan panjang tuh ke meja gitu. Kalau lipetnya suka berantakan gitu. Ya. Ini inovasi yang keren gak sih? Oh buat ngegulung baju gitu ya biar bagus dan rapi. Iya. Ini ada namanya Easy Cuff. Alat yang satu ini dapat membantu kita untuk menggulung baju lengan panjang dengan lebih rapi. Gak cuman itu, alat ini juga bisa digunakan untuk menggulung celana panjang. Bentuknya tuh sangat simpel dan pasien banget. Alat ini bisa dibawa dan disimpan di mana aja. Tapi bolehlah itu buat apa inspirasi. Lucu-lucuan ya. Oke, kita buka alat kedua aja langsung. Ya udah, oke ya. Apa nih? Wah, obeng nih. Obeng. Ketang. 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 Dusunya rusuh banget bisa buka-buka. Kacau. Nah. Ini apaan sih, Pak? Oh, buat olahraga ya kayaknya? Bukan. Capit tutup panci. Ada panci enggak? Ada contohnya enggak? Aku enggak ngerti deh, kebetulan ada panci di sini. Nah, tinggal gini aja nih. Kalau panas kan kadang-kadang kita masak suka panas kan. Tinggal kita capit, sep. Enggak bisa. Enggak bisa. Gila. Tuh. Tarik. Gimana sih ini pasti? Kalau yang ini, kalau kita menemukan kasus panci tutupnya kayak gini, kita berarti ambil yang ini aja. Ya, tapi kan tumpah semua. Aku tahu, jadi gini. Panas. Mana ya? Mungkin pasti ada ide. Gini, caranya kan gini. Terus? Gak bisa. Bukan tutup, bukan ini sebetulnya yang diambil, tapi ini. Apa ini? Betul. Kesel. Ih, kesel. Ribet. Panas ini yang keduanya. Gak guna sebetulnya. Ya usahakan tutup Anda
lebar ya. Berapa sih harganya? Nah, gini nih. Berapa harganya? Ini harganya 38.000 aja. Tapi kan kalau lu member, harganya tuh gambarnya emang tutup pancinya. Oreranya. Nah, itu harga 38.000. Cuman pasti kan member, Pak. Jadi berapa ya? Kita kasih 37.999 rupiah. Oke. Capek ya? Ya udahlah, makasih ya. Alatnya, makasih, makasih. Makasih. Siapa lagi? Wah, Natali. Saya minta tolong dong. Kenapa? Jangan didorong dong. Kamu sebelah tengah sini, kamu tengah-tengah. Saya mau tahu kan nih yang hitam-hitam di mata di sebelah atas bulu mata. Eyeliner. Aku nggak bisa pakai eyeliner. Ini aja aku dipakai ini. Tuh, aku dipakai. Pakai fingertip eyeliner aja. Maksudnya? Haha, kamu masih bingung kan? Iya. Apa itu fingertip eyeliner? Apa tuh? Ini loh, fingertip eyeliner itu merupakan eyeliner yang sangat cocok digunakan oleh orang-orang yang kayak baru mulai make up gitu. Jadi pada bagian tutup eyelinernya terdapat lubang yang bisa dimasukkan ke jari penggunanya. Tuh. Oh, gitu. Dengan begitu, pengguna eyeliner dapat lebih stabil menggambar eyeliner pada kelopak mata, terutama untuk eyeliner berbentuk wing. Fingertip eyeliner dijual dengan harga $9 per buah atau sekitar Rp123.000 untuk harga yang non-member. Tapi untuk Anda yang memang benar-benar truly member, dari Rp123.000 menjadi Rp122.999. Oke. Oke. Ah, capek ya. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ini ya, ini kebesaran aku yang tadi loh. Apa sih? Kos kaki aku melar semua, jadi bentuknya udah gak kos kaki lagi. Pas aku gantung itu, pas dicuci, masih kos kaki. Pas udah jadi, langsung melar, jadinya kos dalam. Oh. Berarti debelel. Udah belel banget. Kita buka ya. Kita buka. Gimana ya caranya biar kos kaki tuh? Hey! Hei! Hey. Tuh Natali yang tahu tuh. Wah, oke, okay, saya tahu banget. Ini aku juga di rumah soalnya make. Oh gitu? Iya, make banget. Gimana sih cara pemakaiannya? Jadi bentuknya seperti ini ya. Tuh. Misalnya nih, aku udah punya kos kaki nih kebetulan. Ya, bener nih. Cara bukanya kayak gini nih plastiknya. Nih, wow, gini. Kita gak pernah tahu loh cara buka plastik tuh kayak gini. Sumpah kita gak tahu banget. Kita gak tahu banget. Tuh, kan amazing ini banget dipisah, ya sih. Berarti kan ini dipisah ya. Bisa. Plastiknya tuh nah, bisa dipisah. Ini kan nempel ya, pakai lakban ya. Itu cara bukanya gampang lakbannya. Tinggal gini doang. Oh, oh my God. Itu jadi bisa dipisah dari selotipnya. Iya, selotipnya. Tuh, oh my God. Oh, iya. Teng, bisa deh. Terus ini gimana, ini gunanya gimana? Apa, gimana gitu. Fungsinya gimana? Gimana? Jadi ini fungsinya. Ini misalnya kos kaki nih. Ini kan kos kaki. Ini kaki. Ini gantungan kaki. Buka gini. Tuh, hebat banget ya aku. Oh iya, cakep ya. Tuh. Tuh. Kos kakinya taruh gini. Ini aku bener nih. Bener nih. Tuh kan. Oh. Jadi kos kaki gak belel. Bentuknya gini-gini aja. Kebalik gini-gini. Wow. Tuh kan. Oh, gantungan sok kaki. Sok kaki. Keren banget. Wow. Keren banget. Bagus ini. Jadi gak belel kos kaki ya. Gak belel. Kalau kos kakinya bau, taruh teh di sini, atau kopi, jemur. Jemur ya kalau udah? Jemur. Dikasih kopi aja, kalau dikasih kopi lebih wangi. Iya, kopi. Jadi kakinya kan bau kopi. Harganya kopi berapa ini gantungan kayak gini, Nat? Harganya berapa ya ini? Rp42.000 sih setahu gue, tapi kan kita member, Bang. Wah, kalau member ya kita kasih diskon dong. Berapa? Jadi Rp41.999. Oke, okay. Gitu salah guys. Gak bisa dibilang. Aku juga kadang malu. Oke deh, kita lihat dulu nih tayangan dari sahabat pagi nih yang mau tanya sama kita, silakan. Halo Bang Andre, Testi, gue mau minta tayangan cosplay lagi dong di pagi-pagi. Jangan gak diputerin ya. Cosplay? Cosplay yang pernah main ke pagi-pagi? Oh banyak. Nanti habis inilah ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat.